Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya Raka, hanya di Alternative Channel, channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita. Dan di video kali ini saya akan kembali membahas tentang Samsung Galaxy A7 2018, di mana pada hari ini Samsung Galaxy A7 2018 pada bulan April sudah mendapatkan update Android, ya, dari Android Pie ke Android 10 atau Android 10, dan mendapatkan update One UI 2.0. Nah, di mana Samsung Galaxy A7 2018 ini sudah dua kali mendapatkan update Android, ya, di mana baru pertama kali launching itu menggunakan Android Oreo, dan di 2019 kemarin mendapatkan Android 9 atau Android Pie, dan dari Grace UI menjadi One UI 1.0, dan di tahun 2020 ini menjadi Android 10 dan One UI 2.0. Dan ini saya mau tunjukkan, ya, sekarang bahwa Samsung Galaxy A7 2018 ini sudah mendapatkan Android 10. Tentang ponsel, info perangkat lunak. Ini. Oke, ini adalah tanda bahwa Samsung A7 2018 ini sudah mendapatkan Android 10, ya. Ini sih yang ditunggu-tunggu oleh para muda. Dan ini adalah enaknya membeli Samsung seri A yang lama, ya, karena akan terus diperhatikan oleh Samsung, ya, walaupun hanya sampai 2 tahun, ya. Dan ini kayaknya adalah update Android yang terakhir untuk Samsung Galaxy A7 2018. Namun untuk perbaikan-perbaikan software mungkin masih akan ada, ya. Kemudian selanjutnya adalah fitur-fitur baru di Samsung Galaxy A7 2018 ini, di mana yang pertama saya akan tunjukkan, ya, itu adalah One UI, ya, atau UI kameranya dulu, mulai dari UI kamera, ya. Di sini teman-teman bisa lihat di fitur-fitur di bawah ini, ya, dari fokus live, foto, video, sekarang hanya 4, ya. Dulu semuanya ditaruh di luar, sekarang di sini ada opsi lainnya, ya. Kemudian muncul seperti ini untuk mencari selfie lebar, slow motion, ya, mode pro, ya, bisa teman-teman dicari di lainnya. Bixby Vision juga di sini, emoji AR juga tampil di sini. Kemudian teman-teman bisa mengubahnya, ya, dari sini ini ada tanda pensil, diubah di sana. Kemudian untuk, nah, ini untuk logo berpindah-pindah kamera juga berubah, ya, dari seperti ini sekarang, dari kamera belakang dan kamera depan. Oke, itu yang berubah dari kamera. Selainnya masih sama kecuali ini lagi, ya, untuk pengoptimal adegan atau yang bisa disebut AI, ya. Ini logonya aja berubah, ya. Fungsinya tetap sama. Kemudian keyboard, ya. Keyboard itu bisa punya pengaturan baru, ya. Kita coba tes keyboardnya. Oke, di sini ada baru sih. Sekarang kita cari dulu pengaturan keyboardnya, ya. Oke, di sini kita misalnya kita mau ngetik, ini bisa, tombolnya bisa dihilangkan, ya. Ini ada pengaturannya sekarang di bilah navigasi, ya. Kita dapat menyembunyikan tombol keyboard, ya. Oke, sekarang kita tes. Nah, di sini, ya. Ini misalnya kita mau membaca luas. Ini tombolnya bisa hilangin dulu sebelum kita mau menulis, ya. Ini bisa dihilangin, itu fitur baru di keyboard. Oh, namun itu juga jika merasa terganggu karena terlalu tinggi posisi keyboardnya bisa kita matikan, ya. Oke, jadi saya sukanya sih seperti ini, keyboardnya itu ke bawah, ya, menghabiskan layar. Kemudian sebenarnya sih ada, nah, ini dia. Itu muncul, ya. Ini biru, ya. Ini kita apa, ya, diberi petunjuk untuk menggunakan stiker misalnya, ya. Itu kita atur, kita diberikan saran untuk menggunakan stiker, itu fitur baru dari keyboardnya Samsung, ya. Kemudian untuk selanjutnya kita bahas tentang aplikasi, ya. Pengaturan aplikasi, ya, di pengaturan juga banyak. Yang pertama, ya, inilah pengaturan dari Samsung A7 2018, ya. Oke, bisa dilihat di sini ada tambahan-tambahan, ya, seperti privasi,
banyak banget ini sih kebiasaan digital controller. Itu adalah tambahan-tambahan daripada aplikasi ya. Banyak banget isinya di sini, saya tidak bisa sebutin satu persatu. Banyak yang berubah dari tambahan-tambahan pengaturan sebenarnya ya. Jadi kita semakin dimudahkan oleh fitur-fitur Samsung. Kemudian untuk selanjutnya yaitu udah yang gestur ya. Ya, ini sebenarnya sih ada gestur tambahan ya. Gestur itu bisa kita dibilah navigasi tadi ya. Oke, sekarang untuk gesturnya atau dibilah navigasi ini sebenarnya ada cara opsi baru sekarang ya. Namun saya tidak gunakan petunjuk gesturnya, bukan ya. Saya tidak gunakan karena ya opsi lainnya ya ini ya. Usap dari bawah ini yang sudah ada di Android bawaan 10 ini, kenapa saya tidak gunakan itu karena tidak optimal di HP ini ya, tidak bisa digunakan secara optimal. Ya, ini di opsi yang kedua ini. Kalau yang opsi pertama ini sudah biasa ya dari 2019. Waktu dari Oreo udah keluar ini bisa ya, dan sedangkan di untuk di Android 10 ini kurang optimal dijalankan di A7 2018. Jadi saya tidak gunakan ya. Kemudian hapus file sekarang ya. Kemudian hapus file di galeri itu ini apa ya? Kalau dulu nih di iPhone ada ya, di iPhone itu kalau kita menghapus file itu tidak langsung terhapus melainkan langsung ke sampah. Ini saya matikan sih. Ini biasanya kita hapus di sini ya. Kita hapus ini kan langsung terhapus. Namun ada opsi untuk baru ya sekarang ya. Oke, seperti terlihat di sini tekan titik 3, di sini ada tanda sampah ya. Ini kita bisa sekarang mengaktifkan sampah jika kita menghapus file atau yang ada di galeri ya. Tidak langsung terhapus melainkan akan dipindahkan ke file sampah ya. Itu selama bertahan selama 30 hari sebelum benar-benar terhapus. Sedangkan saya benar-benar tidak suka sih dengan dengan fitur itu, namun makanya saya matikan ya. Walaupun itu memang bagi sebagian orang akan berfungsi, namun bagi saya itu tidak begitu penting, jadi saya tidak gunakan ya. Kemudian ada fiturnya di sini, ada di notification bar ya di atas di sini. Nah, di sini ada sekarang opsi tambahan di sini, di paling atas ini bisa teman-teman lihat ada opsi untuk mematikan ponsel dari sini ya, dari swipe ke atas itu. Kemudian dari bawah ini ada tambahan media dan perangkat, itu sih yang tambahan. Dan kemudian ada fitur-fitur perekam layar sekarang ya. Nah, di sini ada fitur perekam layar yang langsung dibawa oleh softwarenya Samsung. Jadi ini keuntungannya tentu saja kita tidak perlu lagi mendownload aplikasi untuk merekam layar ya, ketika kita mau melakukan game ataupun aktivitas-aktivitas yang ada di layar kita. Jadi saya sangat senang sekali dengan adanya fitur ini ya. Jadi saya nggak perlu menghabiskan memori tambahan lagi untuk aplikasi perekam layar. Suaranya, kualitas suaranya, perekaman audionya bagus ya, sudah pernah pakai itu beberapa lalu ya. Kemudian ada tambahan lagi beranda anak ya di sini. Kalau dulu belum ada di Samsung A7 ya, sekarang ada beranda anak. Jadi ketika anak-anak kita menggunakan HP, kita bisa mengaktifkan beranda anak ya. Jadi itu sangat terbantu juga ya. Di sini sekarang ada Smart View ya. Smart View ini saya kurang tahu sih, belum nyoba ya. Apalagi itu aja sih untuk notification bar-nya. Kemudian, oh iya, saya mau jelaskan sedikit. Kalau dulu Samsung A7 2018 ini memang bisa melakukan perekaman layar, namun itu hanya ketika kita main game ya. Kalau kita untuk selain main game kita nggak bisa perekam layar. Namun sekarang dengan adanya fitur terbaru itu ya, kita jadi bisa menggunakan fitur perekaman layar dimanapun ya. Walaupun kita, misalnya saya menggunakan menjelaskan ini, itu bisa menggunakan fitur perekam layar. Dan sekarang saya ingin menceritakan juga apa aja sih yang tidak bisa optimal dijalankan di Samsung A7 2018.
Mungkin itu karena chipsetnya sudah kurang mumpuni untuk menjalankan fitur-fitur terbaru daripada Android 10 dan One UI 2.0 ya. Itu adalah seperti yang saya sudah katakan tadi, yaitu fitur gesturnya ya tidak terlalu optimal di sini, jadi saya merasa terganggu sih, cukup sulit sih digunakan untuk fitur-fitur gesturnya terbaru ya. Kemudian di sini ya. Ya, ini baru-baru akhir-akhir ini kita bisa menggunakan mode satu tangan ya. Kalau dulu kita nariknya dari sini ya. Ya udah langsung mudah sekali kita menggunakan sekarang dari sini. Ya, itu pun ya tidak sesemut sekarang ya. Baru pertama kali update itu tidak semut tidak langsung seperti itu. Kita harus beberapa kali ya. Rasanya itu saya sempat jengkel sih awal-awalnya ya. Kemudian setelah itu dari sekarang, dari buka aplikasinya semakin lambat ya. Misalnya kita buka Facebook ya, loadingnya itu semakin lambat dibandingkan dengan yang dulu ya. Kita buka YouTube Studio ya, cukup lambat sih sekarang ya, tidak seperti waktu Android 9 ya. Sekarang cukup melambat, mungkin itu karena beban yang ditanggung oleh chipsetnya juga jadi semakin bertambah ya dengan update OS ini. Kemudian yang terakhir yaitu fitur Bixby Vision yang berubah, saya sudah katakan dari tadi ya di awal ya, yaitu coba saya cari kamera dulu ya. Bixby Vision-nya itu sekarang berubah ya. Lainnya Bixby Vision. Oke, di sini biasanya kalau dari kamera langsung ini biasanya kita bisa langsung membaca layar ya, atau membaca teks ya, dengan menggunakan fitur Bixby Vision ini. Namun sekarang tidak bisa digunakan, hanya bisa membaca kode barcode aja. Itu sih kemungkinan saja kalau di lewat di sini mungkin masih bisa ya. Dari galeri mungkin masih bisa. Kita buka dulu ya fitur Bixby-nya nanti. Oh, belum saya perbaharui kayaknya. Ya, nanti itu aja sih kalau dari teks bisa, namun langsung dari kamera sekarang udah nggak bisa ya. Itu sih kendala-kendala yang kita dapatkan di Samsung A7 2018, sedangkan di fiturnya itu banyak yang sangat berguna untuk keperluan saya sih, terutama kalau keperluan orang lain mungkin saya belum tahu, namun untuk keperluan saya ini sangat-sangat berguna sekali. Oke, untuk hasil kamera mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh para pengguna Samsung A7 2018 ya. Sayang sekali di tahun ini juga Samsung A7 2018 tidak mendapatkan mode night mode, karena itu benar-benar saya tunggu. Saya penasaran, apa ya, bukan penasaran, namun saya sangat mengharapkan sih sebenarnya mode night mode itu ya. Mungkin chipsetnya kali ya tidak mendukung untuk menjalankan mode night mode itu pada kamera A7 2018. Jadi ya nggak apa-apa lah. Namun hasil dari kameranya itu masih sangat mumpuni banget. Kemarin saya sudah buat videonya ya, di video yang kemarin ya, yaitu Samsung A7 2018 di tahun 2020 ya. Itu bisa teman-teman cek di tanda i di atas ya. Saya sudah buatkan videonya. Kameranya masih sangat mumpuni banget. AI-nya masih berjalan dengan baik ya. Dibuat untuk video masih cukup stabil walaupun tidak menggunakan OIS ya. Karena video ini sudah kamera di A7 2018 ini sudah mendukung fitur AIS ya. Oke, sepertinya cuma itu sih yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya.